Net Ethics Committee Kominfo ini akan atau direncanakan beranggotakan dari berbagai pemangku kepentingan yang berasal dari unsur-unsur antara lain. Tentu yang pertama Kementerian Kominfo, yang kedua kementerian dan lembaga-lembaga negara yang terkait, yang ketiga pegiat literasi digital, yang keempat para akademisi, yang kelima tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama, keenam kelompok-kelompok kepemudaan termasuk di dalamnya para milenial group, yang ketujuh dunia usaha, serta kedelapan pemangku kepentingan lain yang terkait. Oleh karena itu, mari bersama-sama secara bergotong royong meningkatkan literasi digital untuk menciptakan Indonesia digital yang semakin terkoneksi dan di saat bersamaan semakin beretika.